forsake thee. By thy grace, I'll follow thee. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 25 hingga 34 mengatakan, namun demikian, pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Allah. Sekalian yang terpenjara itu mendengar doa dan pujian mereka. Tiba-tiba berlaku gempa bumi yang besar, sehingga menggoncang asas penjara itu. Serta-merta semua pintu penjara terbuka dan belenggu semua orang yang terpenjara itu terlucut. Apabila ketua penjara terjaga daripada tidur dan melihat semua pintu penjara itu terbuka, dia menghunus pedang hendak membunuh diri kerana sangkanya semua orang yang terpenjara telah lepas lari. Akan tetapi, Paulus berseru dengan lantang, jangan apa-apakan dirimu, kami semua ada di sini. Ketua penjara meminta pelita lalu berlari masuk, serta sujud dengan gemetar di hadapan Paulus dan Silas. Kemudian, dia membawa mereka keluar lalu berkata, tuan-tuan, apa yang patut aku lakukan supaya diselamatkan? Mereka menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan. Kamu dan seisi rumahmu. Mereka pun menyampaikan firman Tuhan kepadanya dan seisi rumahnya. Pada malam itu juga ketua penjara membasuhkan luka-luka Paulus dan Silas. Dan seisi rumahnya dibaptiskan. Selepas itu dia membawa Paulus dan Silas naik ke rumahnya. Serta menghidangkan makanan untuk mereka dengan amat sukacita karena dia sekeluarga telah percaya kepada Allah. Puji Tuhan, saudara dan saudari, sekali lagi kita bertemu di dalam pelajaran Sundown secara online. Apa kabar semua? Tentu semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan sepanjang hari Sabat ini. Tajuk pelajaran yang saya akan bawakan kepada Anda pada hari ini adalah Tuhan sudah merencanakan bahagian kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu. Besertalah dengan kami sementara kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan,
Semua ini kami minta melalui anakmu Yesus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami. Amen. Nah, pada petang ini kita akan menyambung pelajaran ini. Minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana Tuhan mau kita bekerja bersama dengan Dia. Karena Tuhan sudah pun menyediakan segala rencana pekerjaan pelayanan untuk kita. Dia hanya mau kita bergabung dengan Dia, bukan bekerja untuk Dia. Minggu yang lalu juga, kita menyentuh bagaimana Tuhan membentuk kita, melatih kita menurut kehendak-Nya. Dan segala jalan latihan itu bukanlah yang kita harapkan, tetapi menurut kehendak-Nya. Minggu yang lalu juga, kita belajar bagaimana kadangkala Tuhan membiarkan pelayanan kita diganggu oleh roh jahat. Dan itulah apa yang berlaku pada Paulus dan Silas. Mereka didatangi oleh seorang perempuan yang dirasuki roh jahat dan mengganggu pelayanan mereka. Saudara, mengapa Tuhan kadangkala membiarkan roh yang tidak baik ini datang dalam kehidupan Anda dan saya? Dia akan membenarkan mereka yang mempunyai roh yang tidak baik ini datang dalam kehidupan Anda. Kamu tahu kenapa? Sebab musuh Anda adalah sebahagian dari rencana Tuhan untuk Anda dan saya. Sebab roh yang jahat ini digunakan oleh Tuhan untuk memaksa dalam mencapai tujuan Anda. Lihat ini, saudara. Kalau bukan karena mereka, Anda tidak akan bertumbuh seperti mana Tuhan mau Anda lakukan. Dan kemungkinan kamu tidak akan berada di tengah-tengah tugasan Anda. Biar saya katakan begini. Yesus memerlukan Yudas. Yesus memerlukan Yudas yang sentiasa dekat dengan Dia untuk menganiayanya, sebab dalam penganiayaan itu ia akan ditolak lebih dekat lagi dengan penyalibannya. Dan saudara, kadangkala kita berdoa pada Tuhan agar mengusir orang seperti Yudas ini dalam kehidupan kita. Kita berdoa, Tuhan, tolong usir Yudas ini dalam hidup saya. Oh Tuhan, kadangkala Yudas ini datang di gereja, duduk bersama-sama dengan saya, dan kadangkala saya terpaksa bersalam dengan dia, walaupun sebenarnya saya tidak mau. Tetapi saudara, Yudas Anda sebenarnya menolak Anda lebih dekat dengan tujuan Anda. Kalau bukan karena Yudas, kemungkinan ada kelewatan sedikit untuk Yesus disalibkan. Dan untuk mencapai tujuan itu, ia seharusnya orang yang dekat dengan Yesus. Saudara, mungkin kita boleh mengubah cara kita berdoa. Daripada kita sentiasa meminta Tuhan untuk menghalau musuh kita, adalah lebih baik kita memohon kepada-Nya. Tuhan, mohon gunakan musuh saya untuk memaksa saya mencapai tujuan itu. Ataupun Tuhan, gunakan musuh saya supaya saya boleh melakukan kehendak-Mu. Saudara, di dalam gereja, kita melihat atau bertemu pelbagai ragam manusia. Nah, ada orang di gereja kita amat senang kita kasihi. Dan ada juga orang di gereja kita bukan senang dikasihi, tetapi Tuhan sebenarnya mau Anda berdoa dengan lebih kerap lagi, dan Dia mau membentuk Anda dan saya mula belajar bergantung sepenuhnya kepada Dia. Saudara, coba kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat 5. Daud mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mengapa Daud mengatakan demikian? Menyediakan hidanganku di hadapan lawanku. Sebenarnya Daud mahu musuhnya melihat yang Tuhan boleh menyediakan, walaupun di tanah yang gersang. Musuh Anda perlu lihat bahwa walaupun di tanah yang gersang, Tuhan boleh menyediakan hidangan kita. Saudara, kalau Tuhan mengusir musuh, ataupun Dia mengusir musuh Anda, kemungkinan Anda tidak mempunyai saksi bagaimana Tuhan mampu melakukan daripada perkara yang sedikit hingga banyak. Nah, berbalik pada perempuan yang dirasuk roh jahat yang mengganggu Paulus dan Silas tadi.
Perempuan itu berkata, orang ini adalah hamba Tuhan yang Maha Esa. Mereka memberitahu Anda tentang Yesus. Paulus merasa terganggu dan marah pada waktu itu karena strategi pelayanan telah dirosakkan. Alkitab Anda mengatakan, selepas beberapa hari, Paulus pun tidak tahan lagi dengan gangguan itu. Saudara, apa yang perempuan itu katakan adalah benar. Tetapi ia datang dari sumber yang salah. Perempuan ini mengatakan perkara yang benar dengan mengatakan, orang ini adalah hamba Tuhan yang Maha Esa, dan mereka memberitahu Anda tentang jalan keselamatan. Apa yang kita perlu ketahui di sini? Bukan karena seseorang mengatakan sesuatu tentang kebenaran, tidak bermakna dia mempunyai roh yang benar. Tetapi perempuan itu mengatakan perkara yang benar. Tetapi apa yang menarik Paulus lakukan, saudara? Saya harap kita dapat praktikkan prinsip ini di dalam gereja kita. Paulus pada suatu hari, ia katakan, cukuplah. Paulus tidak katakan, perempuan, diam kamu. Sebab bercakap dengan perempuan itu adalah seolah-olah bercakap dengan orang yang salah. Paulus tidak membuang masa dengan bercakap dengan perempuan itu. Karena dia tahu perempuan itu bukanlah masalahnya. Paulus bercakap dari sumber masalah itu dengan berkata, kamu roh jahat, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Saudara, kadangkala kita terlalu banyak membuang masa berfokus pada seseorang dalam permasalahan. Sebenarnya, seseorang itu bukanlah musuh Anda. Ya, orang yang mengatakan tentang Anda bukanlah musuh Anda. Orang yang bergosip dan mengatakan buruk tentang Anda itu bukanlah musuh Anda. Musuh itu sebenarnya adalah roh jahat yang menggunakan orang itu. Dan Tuhan memberikan kita authority untuk berdepan dengan roh ini. Dan Paulus mengatakan pada perempuan itu, saya tidak punya urusan dengan kamu, tetapi roh ini, dengan nama Tuhan Yesus, keluar. Dan seketika itu juga, keluarlah roh itu. Tetapi Alkitab mengatakan, ada orang mendapat keuntungan dari kesengsaraan perempuan itu. Ada orang tidak senang apabila perempuan itu bebas dari roh jahat. Sebab perempuan ini dirasuki oleh roh penilik. Dan dari roh penilikan ini, mereka mendapat keuntungan dari perempuan ini. Apabila perempuan ini bebas dari roh tersebut, mereka tidak lagi mendapat apa-apa hasil dari perempuan itu. Oleh karena demikian, mereka menangkap Paulus dan Silas. Saudara, ini yang berlaku jika sekiranya kita bekerja bersama dengan Tuhan. Jangan pernah berharap pekerjaan pelayanan itu akan menjadi senang. Nah, kadangkala Tuhan membiarkan kita ditangkap. Kita dibiarkan menghadapi berbagai ujian. Jalan yang kita sangkakan lurus apabila bersama Tuhan, rupa-rupanya berliku-liku. Saudara, Paulus dan Silas ditangkap karena membebaskan perempuan itu. Mereka ditahan karena melakukan sesuatu yang baik. Mereka ditahan karena bekerja bersama dengan Tuhan. Saudara, apa yang kita pahami di sini? Paulus dan Silas ditahan untuk sesuatu tujuan yang sudah direncanakan. Kalau kita bekerja bersama Tuhan, kita akan menghadapi sesuatu perkara yang tidak kira kita senangi hanya karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lihat di buku Ayub pasal 1 ayat 6 hingga 8. Ia berbunyi demikian. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadapi Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah
dan menjauhi kejahatan. Saudara, kita lihat di sini. Bukan iblis yang mencadangkan pada Tuhan, tetapi Tuhan yang mencadangkan pada iblis. Dengan berkata, adakah engkau sedang memperhatikan hambaku Ayub? Saudara, pernahkah Anda terpikir apabila segala kesulitan yang Anda alami disebabkan Tuhan mencadangkan nama Anda pada si iblis? Dan itu bukanlah ide si iblis, tetapi ide daripada Tuhan. Sebab Tuhan percaya dan merasa yakin bahwa Anda akan membawa lebih banyak kemuliaan kepadanya di dalam kesusahan berbanding di dalam kesenangan Anda. Dan Tuhan tahu yang Anda boleh bergantung pada Dia sepenuhnya, walaupun kita sendiri tidak pasti sama ada kita dapat bertahan bersama Dia atau tidak. Saudara, kehendak Tuhan bukanlah dalam keadaan sentiasa selamat, tetapi Ia adalah yang terbaik. Apa maksudnya ini, saudara? Mari kita pergi pada buku Daniel. Tanya Daniel, betapa selamatnya kehendak Tuhan itu. Sedangkan Daniel sendiri dibuang ke dalam lubang singa. Tanya pada 3 pemuda Ibrani ini, bagaimana selamatnya kehendak Tuhan itu. Sedangkan mereka dibuang ke perapian yang sangat panas. Tanya Yohanes Pembaptis, bagaimana selamatnya kehendak Tuhan itu, sehingga mungkin kepala Anda dipenggal. Tanya Yesus, bagaimana selamatnya kehendak Bapa itu, sehingga mungkin Anda digantung di atas kayu salib. Saudara, kehendak Tuhan itu tidak selamat, tetapi Ia adalah yang terbaik. Saudara, kehidupan ini bukanlah mengenai keselesaan atau kesenangan Anda. Ia adalah mengenai bagaimana Tuhan mendapat kemuliaannya melalui Anda walaupun apapun terjadi. Jadi saudara, Paulus dan Silas ditahan dan mereka dipenjarakan. Pada waktu tengah malam adalah masa yang ganjil apa yang mereka lakukan. Alkitab mengatakan mereka berdoa dan bernyanyi. Mereka berdoa dan memuji. Mereka berdoa dan bernyanyi memuliakan Tuhan di tengah malam. Penulis ini mengatakan bahwa pada tengah malam itu sepatutnya semua orang telah tidur. Inilah masanya sepatutnya Paulus dan Silas berpikir, kenapa saya? Saya tidak lakukan apa-apa untuk menghadapi semua ini. Kenapa saya? Pada tengah malam ini mereka sepatutnya mengeluh. Tetapi sebaliknya apa yang mereka lakukan adalah mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mereka bukan berdoa memberitahu Tuhan keadaan mereka. Tuhan sebenarnya sudah tahu semua itu. Mereka bukan berdoa untuk meminta dibebaskan. Mereka berdoa oleh karena kebaikan Tuhan menyertai mereka. Walaupun dalam keadaan yang tidak baik. Saudara, satu kesilapan yang besar apabila mereka meletakkan Paulus dan Silas bersama-sama di penjara itu. Sebab meletakkan mereka bersama akan menimbulkan masalah yang besar. Meletakkan mereka bersama akan mengaktifkan janji Yesus. Yaitu apabila 2 atau 3 orang berkumpul di atas namaku. Nah, Yesus tidak katakan di mana Anda harus berkumpul selagi ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namanya dan memanggil nama Tuhan. Saudara, musuh pun tidak punya peluang dengan doa mereka yang penuh kuasa itu. Dan semua banduan yang berada di penjara itu mendengar. Sebab banduan sentiasa mendengar. Tuhan menempatkan mereka di tempat di mana orang-orang dirantai. Untuk mendengar umat percaya ini yang juga dirantai sedang berdoa dan memuji Tuhan di tengah penjara. Alkitab mengatakan bumi mula bergoncang sebab ada kuasa bila umat Tuhan berdoa. Kadangkala kita bertanya, mengapa bumi mula bergoncang? Hanya karena 2 orang ini saja yang berdoa. Lihat Alkitab Anda, saudara.
Alkitab Anda mengatakan yang dua orang ini berdoa dan semua rantai buan-buan itu terlepas. Dua orang ini berdoa dan semua rantai terlepas. Ini yang mengherankan. Buan-buan ini, buan-buan yang lain tidak berdoa. Tetapi umat percaya ini yang berdoa. Dan bila dua umat percaya ini berdoa, setiap orang yang tidak percaya ini juga dibebaskan. Saudara, hasil dari doa mereka ini menunjukkan sifat doa mereka. Jika sekiranya mereka hanya berdoa untuk diri mereka, maka hanya rantai mereka saja terbuka. Tetapi kenyataannya kesemua rantai buan-buan itu terbuka. Bermaksud mereka juga berdoa kepada buan-buan itu. Dan karena mereka tidak mementingkan diri dalam doa mereka, Tuhan bukan saja membebaskan buan-buan itu, tetapi membebaskan mereka juga. Saudara, Alkitab mengatakan dengan doa mereka, kesemua rantai buan-buan itu terlepas. Saudara, apabila Anda berdoa, mungkin itu membuka rantai seseorang yang belum percaya tentang Tuhan. Dengan doa Anda, mereka akan terbuka ataupun rantai mereka akan terbuka di sekitar komuniti Anda. Mungkin dengan doa Anda, ia akan membuka rantai kepada teman atau pasangan Anda yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, apabila semua ini berlaku, maka pegawai penjara ini berlari dan mendapati semua rantai buan-buan itu terbuka. Dia sepatutnya mengawasi dua orang ini. Pegawai itu mungkin akan dihukum bunuh jika sekiranya Paulus dan Silas bebas dari penjara. Jadi, apa pegawai itu lakukan? Lebih baik ia membunuh diri dengan pedang daripada ia mati dihukum. Akan tetapi, Paulus berseru dengan lantang, "Jangan apa-apakan dirimu. Kami semua ada di sini." Saudara, dalam pikiran Anda, apa jenis banduan bila punya peluang mereka tidak melarikan diri, tetapi masih berada di dalam penjara? Lalu pegawai penjara itu berkata, "Tuan-tuan, apa yang patut aku lakukan supaya diselamatkan?" Lihat saudara, penginjilan telah terjadi di tengah-tengah penderitaan mereka. Teruskan berdoa saudara, supaya orang yang tidak kenal Tuhan akan melihat Anda dan berkata, "Saya ingin mengenali Tuhan Anda yang membuat Anda masih berada di dalam penjara Anda." Saudara, penahanan yang ditetapkan akan menyebabkan pemuridan yang disengajakan. Dan mereka menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan. Kamu dan seisi rumahmu." Mereka pun menyampaikan firman Tuhan kepadanya dan seisi rumahnya. Dia dan seisi rumahnya dibaptiskan. Nah, saudara, semuanya ini telah dirancang. Sebab ingat khayal Paulus yang membawa dia datang ke daerah Makedonia di kota Filipi. Dalam khayal itu, ada seorang lelaki dari Makedonia berkata, "Datang ke sini dan bantu kami." Nah, mungkin kamu berpikir orang itu adalah dari gereja di Makedonia. Tetapi tidak ada gereja di Makedonia pada waktu itu. Jadi siapa yang dalam khayal itu? Orang itu adalah pegawai penjara itu. Nah, saudara, kalau Tuhan tidak letakkan Paulus di dalam rencana pekerjaan pelayanannya, dia mungkin tidak akan bertemu dengan perempuan yang kerasukan roh jahat itu. Dan perempuan itu mungkin tidak dibebaskan dari roh jahat. Kalau bukan karena perempuan itu yang mengganggu pelayanan mereka, tentu mereka tidak akan ditahan dan dipenjarakan. Banduan-banduan yang lain kemungkinan tidak akan mendengar doa mereka dan dibebaskan. Dan juga kemungkinan besar pegawai penjara itu tidak akan berpeluang mengenali Yesus dan diselamatkan. Apa yang saya coba katakan atau nyatakan di sini bahwa kesulitan Anda bukanlah mengenai Anda. Kesulitan Anda itu adalah mengenai seseorang atau orang di sekeliling Anda, yang mana Tuhan menggunakan Anda untuk membebaskan mereka. Dan Alkitab mengatakan pegawai penjara itu dibaptiskan. Dan mereka yang pertama
memulakan gereja di kota Filipi. Apakah Anda tahu bahwa kesengsaraan Anda adalah bernilai jauh lebih besar yang tidak pernah Anda bayangkan? Karena Dia hanya menyediakan Anda dalam semuanya ini. Saudara, semua ini telah dirancanakan oleh Tuhan. Jika sekiranya ada orang meletakkan Anda di dalam penjara, orang itulah juga akan melayanimu. Sebab pegawai yang sama itulah yang meletakkan Paulus dan Silas di dalam penjara. Dan berkata, marilah aku membasuh dan merawati lukamu. Mari aku menyediakan makanan bagimu dan melayanimu. Sebab Tuhan yang kamu sembah itu adalah hebat sekali. Sehingga kamu mampu menghadapinya semua. Aku juga mau menyembah Tuhanmu, kata pegawai penjara itu. Saudara, bertahanlah dengan segala kesulitan yang kamu hadapi. Bertahanlah dengan segala kesengsaraan yang Anda hadapi. Sebab melalui kesengsaraan yang kita hadapi itulah yang menguatkan kita dan akan memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Sebab Tuhan hanya menggunakan Anda dan saya untuk memuridkan seseorang supaya semua orang tahu siapa Yesus. Semuanya ini adalah memberi kemuliaan yang lebih besar kepada Tuhan yang kita sembah. Saudara, semoga pelajaran ini akan memberi kekuatan dan berkat bagi kita sementara kita melayaninya. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu. Pelajaran tadi mengingatkan kami betapa kami terlalu berdosa di hadapan-Mu. Tolong bantu kami di dalam pelayanan kami. Walaupun kami mengalami kesulitan, tetapi Tuhan sudah merencanakan pekerjaan itu untuk kami. Agar kami dapat bertumbuh dan sekali lagi kami dapat memenangi jiwa yang memerlukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena semua ini kami serah melalui anak-Mu Yesus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami. Amen. After time, I was searching for peace in some void. I was trying to blame all my ears in this world I was in. Safest relationships used me till I was done in. And all the time someone was waiting to free me from sin. He was there. Starting to mend, and living each new day with Him is a breath of fresh life.